Malaysia. Siapa tahu kan? Tapi kita nak bersama dengan Shu kerana kalau tadi kita bawakan cerita dari Sabah seperti kebiasaan Selamat Pagi Malaysia, ada beberapa perkongsian dari sana sini. Ayuh Shu, kita kongsikan apakah antara yang menariknya dalam sepanjang minggu ini, Shu. Ya, terima kasih Ismail. Izinkan saya untuk berkongsi dengan anda semua berkenaan SPM sana sini pada pagi ini. Kita mulakan dengan perkembangan ini terlebih dahulu. Kemeriahan sambutan Aidiladha terus dirasai tidak terkecuali di Masjid Muhammadi Angkasa Puri. Majlis ibadah korban itu turut disertai Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fazil. Program tahunan itu dijayakan lebih 80 kaki tangan Jabatan Penyiaran dan warga Pantai Dalam. Sebanyak 11 ekor lembu dan 5 ekor kibas dikorbankan untuk diagihkan kepada 300 masyarakat sekitar dan petugas RTM. Seekor lembu sado dengan berat hampir 1 tan bernilai hampir RM20,000 dikorbankan sempena Hari Raya Aidiladha di Banggol Durian Serada, Kuala Terengganu. Lembu jantan berusia lebih 3 tahun jenis Baka Carolise itu milik pemuda 32 tahun Nick Muhammad Salahuddin Nick Nizam yang mula dibela 2 tahun lalu sebagai hobi. Namun menyahut tuntutan korban, beliau memutuskan menjadikan lembu kesayangannya bernama Rudy itu dikorbankan pada Aidiladha kali ini. Lembu kesayangannya ini pernah dinobatkan sebagai pemenang kategori lembu remaja Prince of Sado pada Karnival Hari Peladang Peternak dan Nelayan peringkat negeri Terengganu tahun lepas. Malaysia mempunyai ramai bakat cilik berpotensi besar dalam sukan push bike. Ini terbukti dengan kejayaan atlet negara yang berjaya menempa nama dalam penyertaan di kejohanan antarabangsa. Bakat cilik Malaysia mampu menandingi negara lain termasuk Hong Kong dan Jepun sekiranya menerima pendedahan yang baik. Push bike merupakan satu sukan yang memfokuskan kepada kanak-kanak berusia 2 hingga 9 tahun. Baiklah, demikian tadi segmen SPM sana sini kami kongsikan kepada anda. Seterusnya kita nak ke